kita kaji tentang sunnah-sunnahnya Rasulullah yang merupakan seperti lautan yang tak bertepi itu, itu mudah. Tapi ada ruh di balik mengikuti Rasulullah, yaitu cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta akan mudah mengikuti Rasulullah. Siapapun yang dalam hatinya ada kecintaan terhadap Rasulullah, maka akan mudah mengikuti Rasulullah. Tapi orang yang tidak ada kecintaan dalam hatinya, dalam dirinya kepada Rasulullah, sangat sulit untuk mengikuti Rasulullah. Sangat sulit untuk ikut sunnah-sunnahnya. Sangat sulit bahkan untuk ingat sunnah-sunnahnya. Kalau hanya mengikuti orang munafikun, saat itu juga mengikuti Rasulullah. Rasulullah sholat, dia ikut sholat. Rasulullah di majlis, dia ikut hadir di majlis. Munafikun yang hatinya enggak beriman tapi menampakkan seakan-akan dirinya muslim. Tapi yang membedakan antara kita dengan mereka adalah cinta dalam hati kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat ini, kesempatan ini, kami akan hadirkan beberapa cara yang kami dapatkan dari para guru-guru kami untuk senantiasa mengikat hati ini dengan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama adalah menganggap bahwasanya cinta terhadap Rasulullah adalah segala-galanya, adalah hal yang penting, dan menuangkan kepentingan yang hal yang penting tersebut, anggapan kita tersebut, dalam doa kita setiap saat. Kapanpun kita berdoa, jangan lupa minta agar Allah berikan kecintaan dalam hati kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, orang yang mencintai akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita cinta terhadap Nabi Muhammad, terhadap Rasulullah, terhadap kekasih Allah, maka kita pun akan dibangkitkan, dikumpulkan, digabungkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hal yang pertama yang harus dihadirkan adalah kita harus merasa penting. Penting apa? Menganggap bahwasanya cinta terhadap Rasulullah adalah hal yang penting dan menuangkannya dalam doa. Setiap kali berdoa, jangan lupa minta kepada Allah agar hati kita ini diberikan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ba'da salat, minta pada Allah agar hati kita dijadikan tempat cintanya pada Rasulullah. Setiap kali kita berdoa, jangan lupa minta kepada Allah kecintaan terhadap Rasulullah. Segala kebaikan demi Allah adalah kebaikan, baik di dunia atau di akhirat, adalah cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.